Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali tutorial bersama Abel Roy. Hari ini Abel Roy nak ajar ataupun nak kongsi dengan anda semua bagaimana berbuat proses audio untuk animasi Wakyoh Samad dan Said. Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana. Jom. Okey, sebelum kita teruskan tutorial macam mana nak buat audio rakaman buat Wakyoh Samad Said tu, Abra nak kongsi sikit equipment yang Abra pakai untuk rakaman tu. Jadi Abra tak pakai yang studio punya equipment lah, sebab Wakyoh Samad Said ni kita nak cepat. Jadi Abra hanya pakai mic HyperX saja. Mic yang mana anda tengok di depan Abra ni, okey, dia memadailah untuk kita buat audio animasi tu seperti yang anda dengar. Bacalah oyo sepatu 200 untuk kena semua tu. Bacalah oyo. Aku tak boleh nak baca mak. Apa pula? Aku tak bawa spek lagu tu semua. Sudah kisahlah. Sudah kisahlah. Lagu tu hatu bosah weh. Hatu. So, software yang berpakai untuk buat pemotongan ataupun pemilihan berpakai Soundforce. Bagi apa Soundforce tu simple dan mudahlah. Untuk kita buat potong-potong tu, kita nak ambil yang perlu, yang tak perlu. Okey, di depan Abel Roy ni adalah aplikasi Soundforce. Dan kalau kita tengok ada gelombang ni adalah audio yang telah kita buat rakaman dan yang telah Abel Roy mix supaya mengikut storyboard yang telah Abel Roy buat lah. So kita dengar dulu. Satu, saya. Siapa duk tiga hari gak mati. Aku tak atuk aja. Aku buat lalu kamu lah. Tak atuk-atuk kan. Okey. Untuk kita cut audio ni dan kita masukkan kepada flash, Abra syorkan kita drag ataupun kita ambil kurang daripada 50 second. Ya. Yeah? Pilih kurang daripada 50 second. Kenapa? 50 second bila kita import dalam flash, bila kita buat animasi dia tidak terlalu panjang dan dia tidak akan jadi berat lah. Jadi Abel pilih 50 second. Kita pilih yang mana tidak ada dia berhenti, ya. Dialog dia tu dia berhenti. Kita ambil tempat di mana dia berhenti dialog tu. Jangan drag pada gelombang yang kita nampak di sini kan. Oh, badannya gua. Okay. Jangan usik yang audio yang sedang berjalan apa sedang di yang dia bercakap tu. So kita ambil yang dia nyakit. Diam di tengah-tengah ni. Okey. Maknanya 35. Okey dah. Memadai. 30 ataupun 35 tu memadailah. Okey, so kita drag audio dia, kita ambil situ. Okey, pastikan betul-betul dekat dia apa? Dia di tengah-tengah audio tempat dia berhenti tu. Okey. Okey, guna kaedah yang Abel telah ajar dulu, Ctrl C, copy lah. Ctrl C ni copy. Kemudian pergi kepada file, kita new. Ni sample rate dia 44:100 16 bit to stereo. Okey, bila kita okey dia akan keluar file baru. So di sini kita control V. So dia akan ambil yang telah kita select yang 36 second tadi. Satu, okay. So ini adalah audio
pertama untuk sketsa yang kita buat. Okey. Kemudian kita save file ni. Okey, save as. Okey. Flash Abrai biasa guna MP3 audio untuk animasi supaya dia lebih ringan. Kita bukan nak ambil audio yang ni sebenarnya, kita nak audio yang master. Yang tu yang telah Abrai ajar yang minggu lalu menggunakan Adobe Premiere tu. Kita guna yang original sound wave file. So yang ni Abrai menggunakan aplikasi MP3. Okey. Okey, kita type katalah 1 ataupun kita type audio 1 lah. Okey, audio 1. Audio 1 ni adalah sketsa pertama yang kita cut untuk masuk ke dalam flash. Okey. So kita save. Dia akan masuk dalam folder lah. Okey. Siap 1. Kemudian kita nak sambung balik yang tadi. Yang ni kena hati-hati, kena hati-hati. Bila siap yang ni, kita kena tutup balik. Tutup balik. Tak payah save, tak apa. Kita no. Okey. So yang masih tinggal tadi yang ni, jangan usik mana-mana. Jangan klik apa mana-mana lagi. So kita delete saja. Delete saja dan dia akan terus ke next audio. Boleh? So kita drag lagi sampai berapa second. So yang ni audio kita ni sampai sini saja habislah. Maknanya 20 second. Bolehlah ambil. Jangan lebih 50 ataupun 40. Macam itulah. Okey, so kita save ataupun kita control C, buka file baru. Okey, buka file baru, paste, control V, dan kita save balik. Folder ni audio. Taklah audio 2. Sambungan yang tadi, audio 2. Okey, bila kita save, dia akan masuk. Macam dalam folder ni Aurora dah buat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya dalam satu sketsa tu ada 5. Kat tu menjadi 5. Jadi dalam flash nanti kita akan import satu-satulah. Kalau kita import semua audio ia panjang tu, dia akan jadi masalah sikit. Dia akan berat kita punya apa animasi yang kita buat tu nanti. Okey, kemudian apabila kita selesai cut audio-audio yang kita pilih untuk dijadikan apa potongan-potongan dia tu, dia akan keluar macam ni lah dalam folder. Ni Abrai buat ada S1, S2, S3 yang kita potong pendek-pendek. Okey, audio ni kita akan import kepada flash. Pertama Abrai akan masukkan dalam flash melalui untuk proses lip sync ataupun pergerakan mulut. Jadi proses lip sync tu Abrai dah bagi tahu yang tutorial yang bulan lepas kalau tak silap. Macam itulah, kita import audio tadi masuk ke lip sync. Okay, macam mana? Okey, ini adalah karakter yang ada dalam sketsa yang Abrai nak buat. So kita tengok audio yang kita import tadi. Okey. Macam biasa Abrai telah ajar yang bulan lepas tak silap untuk buat apa lip sync ni. Pergi kepada file, kita import to library. So bila kita import, dia akan keluarlah folder untuk audio tadi. Kita cari audio yang kita buat cut tadi dalam folder tu. So kita import, dia akan masuk, dia akan keluar macam ni. Okey, kalau kita tengok di sini, so kita play. Jadi penyakit ni ke, tak boleh nak royak penyakit coronavirus ni ke. Okey. Bila kita play, kita akan dengar suara Pok Abu. Okey, Pok Abu. So kita klik pada Pok Abu.
So kita import audio tadi masuk di bawah lip sync ataupun pergerakan mulut Pak Abu. Jadi penyakit negara boleh nak wajar penyakit corona. Ha, ni adalah proses lip sync lah. Kita import audio tadi. Okay, bila dia masuk dalam proses lip sync ni, so kita kena habiskan lah. Sinilah kalau dalam animasi masa mengambil masa sikit, kita kena buat pergerakan mulut ikut audio yang kita import, yang kita cut-cut tadi. Dah siap. Kita tengok kalau kita dengar audio tadi ada suara Said. So klik pada Said, import audio yang pertama tadi, masuk dalam Said lah. Tunggu gelombang Said di mana dia dia bercakap dialog dia tu. So kita ikut audio di mana dengar suara Said, di situlah Said akan bercakap. Begitulah seterusnya, import satu-satulah. Kemudian bila kita siap, kita save file kita tu lah. So bila kita save file kita tu, dia akan keluar macam tadilah bro tunjuk tu, folder-folder semua sekali tu. Okay, setakat itu saja untuk hari ini. Tutorial bersama Abel Roy, macam mana kita nak buat proses audio untuk animasi kita. So jumpa lagi di next tutorial.